Tu dia. Tu sebab kita nampak kawan-kawan kita, nampak kawan-kawan kita, kita nasihat adalah menu yang kita boleh pun nasihat-nasihat adalah. Kan? Dengarkan kawan kita nak pergi haji, nak pergi umrah, bagi galakan. Jangan takut dan kalau alhamdulillah kau nak pergi umrah ya. Kau pengen siapa? Kan serbat, kan serbat bila pun ya. Jangan dalam bulan dua boleh, kau bulan satu macam itulah. Oh, ni kan promote dah tapi lebih kurang lah. Lebih kurang. Flyer saja cek dua tu kan ambil lah kan. Tak ada lah. Ni tak bila pergi kau pergi sana sampaikan salam aku dekat Rasulullah ya. Okeylah tu. Ani ha doakan aku doakan mudah-mudahan berjaya. Kan memperolehi apa yang kau cari. Oh macam tu. Wah doa ha. Ini tak ada hantarlah kau. Kau dah lah tak pergi masjid. Semayang tak cukup. Tak nampak tak tidak Kaabah ke eh. Allah. Apa pula besar Kaabah tu takkan tak nampak. Eh ramai tak nampak dah. Yo yo. Tak tidur kawan sebelum pergi esok tu. Nampak tak nampak tak nampak tak. Dalam kapal terbang pun tak tidur 9 jam ya Allah. Macam mana lah nikah nasib dan ni ha. Turun bodoh-bodoh mah nampak merah muka. Sampai ke hotel tak sampai komeh ditinggal. Pergi deh ke masjid tu pun tengok biar dia nampak Kaabah. Dia nak buktikan dia nampak. Balik melulun. Ustaz banyak dosa saya ustaz. Saya tak nampak Kaabah ustaz. Menangis eh. Ustaz dia cakap sabar pakcik. Ini Madinah. Memanglah tak nampak. Ke Madinah je Kaabah. Mana nak jumpa? Ayuh. Lantai masuk Masjid Nabawi berkelintau mencari yang mana nak jumpa? Nah, itu Kaabah tadi tu. Kan? Cakap malah elok. Kan lepas 5 hari kita pergi sanunkan pakcik. Tengok benar lah Kaabah tu. Hidayah kedua, kajar maghfirah, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Kita dengan keluarga kita ni ajar. Itu sebab kita dalam semayang kan, semayang. Semayang, semayang ajar lah. Tapi selepas semayang, istighfar jangan tinggal. Melainkan ada siapa berani ke tangan. Alhamdulillah tuan, semenjak pada awal tahun, lepas imam baca doa awal tahun tu kan, sampai sekarang, belum ada dosa dia dah cakap. Berani tak cakap kan? Tadi aku lalu pun kau mumpik je macam lah. Lambik letak dia. Yang seorang tu lagi lah. Tinggi eh. Seorang tu. Kan, tak boleh waktu tengok dan tinggi. Macam OKU kalau yang aku kan. Kan dia set-set model macam tu tinggi. Kan, yang seorang tu lah. Dalam TV empat gomok saya call ni. Kan, tapi saya maaf dan saya siap. Jadi bila dah dosa istighfar lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi paling tidak astagfirullah astagfirullah. Sebab sahabat pernah tanya ya Rasulullah kaifa nastaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Lebih aja astagfirullah kan senang. Kok rajin lagi astagfirullahalazim. Rajin lagi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyu qayyum atubu ilaihi. Kok rajin juga? Subhanallah innallah kana tawwaba. Subhanallah innallah kana tawwaba. Subhanallah innallah kana tawwaba. Tiga kali pakai doa lah. Doa paling pendek. Kalau kita lepas bagi salam berkecapui hilang, usahlah sombong gitu dengan Allah. Kan sombong. Doalah paling tidak ud'uni istajib lakum. Doalah paling ringkas. Pun doa kita tahu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah bil alamin. Pelak-pelak lah. Tu doa apa tu? Doa apa? Doa makan ke apa? Allahumma barik lana ya Allah berkatilah kami fima razaqtana kata rezeki kami wa qina azabannar dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa-doa faham tidak? Salah. Kan? Tu doa tu terbaik. Cuma kalau kita nak doreh doa, jangan kuat-kuat baca. Takut orang sebelah dengar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu dengar ke orang sebelah. Eh, dah makan dah. Tu pun tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Istighfar. Dan yang ketiga, kerjalah yang disebut sebagai rahmat. Kita ni nak rahmat. Kita nak barakah. Kan? Nak daripada Allah.
kan, nak kepada Allah. Tak ada cara lain tu nak ibadah banyak-banyak. Tak ada cara lain. Kita boleh celebrate birthday anak kita. Kita boleh panggil orang ramai, bagi makan, tapi hati tak tenang. Kita boleh belanja kawan-kawan makan. Kita boleh belanja satu lorong taman perumahan kita tu makan ramai-ramai. Mari makan. Boleh, tapi hati tak tenang. Salah satu punca tu dia, ibadah kita. Itu penting, kunci dia, kunci kebahagiaan rumah tangga. Tanya bila last semayang sama, tanya. Malam pertama. Itulah last. Lepas tu sibuk banyak. Orang perempuan kadang-kadang pagi subuh mengajutkan suami dengan tak ada orang. Dia melepih nyawa dia. Bukan perempuan arah Damansara saya cakap ni. Ni arah New Zealand. Jauh. Ya. Saya tak boleh sebut Singapura. Baru-baru ni saya tak cakap orang sini dan saya cakap orang Singapura. Ada orang nyawa dekat dalam Facebook ataupun pula kami yang kena ni. Dia rupa tengok live kan. Satu dunia tengok kan. Nak azan dulu ke? Azan dulu. Kita nak capai rahmat Allah ni memang ada. Tak ada cara lain. Dan dengan itu baru kita boleh mudah-mudahan memperoleh rahmat Allah. Masuk syurga bukan sebab ibadah kita banyak ke sikit, tetapi dengan ibadah itu mudah-mudahan dengan rahmat Allah dapat kita masuk syurga. Kan? Ya?